Sekarang kita ganti ke pengukurannya adalah kiprok ya. Kiprok dan selektor tetap angka kali 1K ya, nggak berubah. Ini ada manual booknya, jadi kita lebih dipermudahkan lagi. Coba kita ukur selektor nomor A ya, nomor A. Ini dua yang positif dan satunya yang negatif. Dua positif. Ini kita hitung. Oke udah, mari kita lihat hasil pengukurannya. Itu di tengah-tengah, itu di angka 10 ya guys. Jadi ya 10 kurang sedikit. Kita hitung 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan itu ada 5 kolom. Jadi nilai satu kolomnya adalah 0,5. Oh iya, relat, ini adalah 10 kolom. Jadi satu kolomnya adalah 5 guys. Dan hasil pengukurannya adalah 0,5. Jadi hasil pengukurannya adalah 9,5. Hasil pengukurannya adalah 9,5. Oke. Sekarang manual book yang nomor B ya. Ini 3-nya di plus dan 4-nya di negatif. Oke, udah kita ukur. Mari kita lihat hasil pengukurannya. Itu di antara angka tengah-tengah 10 dan 20. Oke, kita hitung. Sekarang 20 dikurang 10 sama dengan 10. Dan kita hitung ada berapa kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom. Dan itu berada di antara angka 16. Oh ya, hasil pengukurannya adalah 16. Bisa, kenapa bisa dikatakan 16? Karena itu kolomnya ada 10. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10. 10 dibagi 10 kolom sama dengan 1. Jadi nilai satu kolomnya adalah 1. Mungkin di regulator cuma itu.